izin dong, Bu. Iya, Bu. Nanti diurus IO apa, Mbak? Dari Ibu, perwakilan atau gimana, Bu? Ibu kesini atas nama untuk Torik ya, Bu? Iya, tapi nanti sama IO yang urus kok, Mbak. IO yang urus, tapi Ibu sudah memberikan surat-surat berkas-berkasnya. Udah, berkas-berkasnya udah lengkap semua, Bu. Udah. Tinggal nunggu apa lagi nih mungkin, Bu? Bu, untuk tempatnya di mana, Bu, kalau boleh tahu, Bu? Haji, mungkin tadi ada tim dari Torik Halilintar untuk menaruh berkas untuk tumpang nikah sendiri, itu benar atau tidak sih, Pak Haji? Persyaratan untuk menikah salah satunya kan harus membuat rekomendasi nikah ya. Yang pasti sudah diurus surat rekomendasi nikah. Yang kedua, beliau menikah tidak di daerah bernama wilayah luar. Saya nggak bisa sebut. Terus kapannya juga saya minta maaf karena mungkin privasi beliau ya. Tapi insya Allah doain dalam waktu dekat, mudah-mudahan beliau bisa nikah. Saya nggak bisa memastikan tahun berapa, tapi sebagai prosedur persyaratan, insya Allah sudah dibuat untuk rekomendasi nikahnya di tempat lain. Jadi yang datang ke sini mungkin ya, mungkin salah satu krunya mungkin Mas Atta ya, yang mungkin ke sini diutus untuk mengurus surat rekomendasi nikah di kawal bernama. Tapi ada kemungkinan kayak mepet waktu pernikahan minta surat dispensasi gitu nggak sih, Pak? Nanti bergantung di pemeriksaannya. Saya hanya membuat kelengkapan berkas, sudah bisa belum dibuat rekomendasi nikah. Kalau memang sudah lengkap ya nanti pihak kawas tempat yang nanti memeriksa. Kalau dia kurang dari 10 hari kerja, dia harus melengkapi dengan dispensasi nikahnya di tempat. Nah, itu nggak sesuai domisili tempat tinggal, Pak? Bisa. Kalau memang nanti biasanya dispensasi itu bisa di tempat lokasi nikah, Pak. Pihak sana mengurus dia ke kecamatan setempat, tempat lokasi nikah. Untuk berkas-berkas sendiri tadi mungkin sudah lengkap semua atau gimana? Sepengetahuan saya sudah lengkap, sudah dibuatkan. Dia sudah urus cek kesehatannya langsung juga, sudah bikin pengantar dari kelurahannya juga sudah. Jadi sudah lengkap dan tinggal didaftarkan ke kawa yang dia tuju gitu. Cuman saya di mana saya nggak bisa jawab, mohon maaf. Tapi untuk kawanya sendiri masih di daerah Jakarta juga, Pak? Selalu masih Jakarta lah. Nggak di luar kota lah. Dimananya saya nggak bisa jawab ya. Tapi mungkin dalam waktu dekat ini masih di bulan Juli atau udah masuk Agustus, Pak? Ya, nanti kita lihat aja situasinya. Mudah-mudahan nggak lama ya. Mudah-mudahan nggak lama. Minta maaf ya. Oke. Jadi, ya, makasih, Pak Haji. Iya, ya, berarti...